rangka untuk pertama monitor banjir kiriman dari perhuluan akibat cuaca tak menentu yaitu musim hujan. Yang mana kita ketahui dampaknya sudah mulai terasa terutama di Desa Tanjung yang sudah terendam banjir ini. Oleh sebab itu Pak Bupati dan Pak Wakil berkenan untuk mengajak kita semua memonitor banjir tersebut walaupun beliau pada saat ini tidak bisa hadir bersama kita tapi diwakili oleh Pak Penjabat Sekda. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Penjabat Sekda yang telah berkenan untuk memonitor banjir tersebut dan sekaligus memberikan sedikit bantuan logistik ataupun kebutuhan dasar bagi korban banjir di Desa Tanjung ini. Untuk selanjutnya di sini akan memberikan bantuan Pak Kades dan bentuk kepedulian Pemda Sekada terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Nah, itu dilakukan tadi sekitar 200, mudah ini apa bisa membantu meringankan apa masyarakat yang terdampak banjir. Yes, oleh itu karena juga mengimbau untuk masyarakat harus waspada. Yes. Karena memang ini apa musim banjir, terutama kita secara anak-anak kita harus dijaga berkaitan dengan apa banjir yang akan datang. Kita tidak tahu memang kapan berakhirnya, tapi pada musim ramalan BPD ini musim hujan, nah, sehingga ini bisa jalan bersama terus. Nanti itu menjaga apa keselamatan anak kita. Oleh itu ya apa ini yang dapat kami berikan bantuan ke masyarakat. Semoga ini bisa membantu dan membantu masyarakat di Tanjung khususnya di RT 3, 4, 5 ya, yang sekitar 200 kakak ini. Sekali demikian.